Halo guys. Halo halo halo. Halo halo halo. Assalamualaikum. Masih awet muda, masih cantik guys. Karena dengan di Mbah Salang Surabaya. Salang Surabaya desa apa ya? Pagaralang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Plat R76 Channel. Kali ini kami ada di apa ya? Wilayah Banyumas Selatan ya. Ini tepatnya apa, guys? Mau ke mana, guys? Mau ke Pancuran Surapada. Yang ada mitos, kata warga sini ada mitos. Mitosnya apa kalau Jumat Kliwon tuh mandi nanti bisa awet muda kayak mas-mas ini nih. Oh ya guys, kali ini kami collab dengan ini dan yang saya punya ini Masjid Prasenta secara juga punya cara, dan yang ini nih yang punya kebun vanili channel. What's your name? LWK Vanili Channel. Oke guys, jangan lupa ya like and subscribe. Ya mbak, monggo mbak. Gendong nopo niku mbak? Oh niki gendong ketempel. Nih. Nggih, Bung Tani. Kula saking Banyumas. Nggih, badhe tolong ngene. Mas. Malam. Dalem? Surapada. Nggih. Monggo, Mbok. Monggo lengku yo. Napa sinamine, Mbok? Niku. Curug napa pancuran? Surapada. Curug Aku sing nguasani. Oh, Talang Surapada. Kecilik nyong sok ngene tuane umurnya 90. Terus enten mitosnya apa pripun niku? Mitosnya pripun? Gunane nggih napa, Mbok? Aduh, tolong, Mbok. Nuwun sewu. Oh, rene nggone niku. Kapan dinane? Siki-siki apa siki? Rebo pon. Kemis wage. Ah, ngesuk Jumo Kliwon. Ora malam-malam. Iki kemis e anggar mari minggu wis wage iki ya. Iki weneh ya. Tuh guys, katanya malam kemis wage malam cuma kliwon, harus kesini guys ya. Biar nanti tambah cantik. Alah, ya tuh, tambah ganteng tuh guys. Pantesan masih awet muda, masih cantik guys. Karena dengan Mbah Sakem ini yang punya apa ya, tuh katanya yang jaga curug Surapada atau apa namanya, talang Surapada atau tempat pemandian atau pancuran nih guys. Mbok Sakem. Guys ya,
katanya nggak bohong tuh, betul-betul tuh. Kalau ke sini jangan lupa bawa airnya ya, tadi harusnya bawa jerigen ya. Iya, aku udah jerigen. Iya. Bawa mobil. Enggak, bawa motor. Nggih pun Bok. Nggih. Matur suwun sangat nggih. Ya. Matur suwun sangat. Nggih, insyaallah, insyaallah bismillah niki. Ya. Oke, guys. Nggih. Matur suwun nggih. Bismillah ban. Oh, udah enggak kelihatan tulisannya ya, guys, tapi enggak apa-apa. Ayo, guys, ini jalan setapak ya. Enggak tahu, ini baru pertama kali ke sini ya. Katanya ke pancuran Talang Surapada ini. Ya tadi udah dengan Mbok Sakem ya. Yang jaga sini ya. Jadi kalau ke sini itu harus bismillah dengan sopan. Jangan bikin yang jaga ke sini ya. Pokoknya kita pendatang di sini ya, guys. Ya. Tuh, teman-teman udah nyampe sana tuh. Tuh kan betul-betul jalan setapak. Guys, tim kami ya, ini yang paling depan LKK Family Channel, yang punya Juragan Family. Yang kedua nih Mas Prasetya Channel. Dan ini yang punya jalanan. Nah, ini Chandra Motor Vlog yang punya wilayah nih. Guys, ya. Tadi ya dari foto dari Mbok Sakem yang punya sini, kalau ke sini paling lihat itu harus cuci muka, atau bagus lagi kalau mandi, dan lebih bagus lagi kalau kemis pagi malam Jumat Kliwon, biar tambah ganteng, tambah cantik, biar awet muda itu, guys. Di mata ini mana? Di mata air atau pancuran Talang Surapada. Oke, okay, guys. Oke, ya. Sampai dulu. Bye bye. Atau cecek atau wudhu lah. Nih, kita relax sini biar awet muda. Seperti kami nih yang masih muda-muda. Semangatnya. Di tengah alas, guys. Terima kasih teman-teman yang sudah klik video ini, dan jangan lupa like and subscribe. Bila bermanfaat silahkan share ke sosmed teman-teman semua. Thanks for watching.